Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Jember bersama saya, Angga Wisudawan. Saudara anggota Komisi C DPRD Jember Jawa Timur memprotes dan mengkritisi proyek pembangunan trotoar yang berada di wilayah kampus Universitas Jember 25 November 2017. Selain konstruksi bangunan tidak sesuai standar kelayakan, kualitas bahan bangunan juga buruk. Proyek pembangunan trotoar di wilayah kampus Universitas Jember Jawa Timur, tepatnya di Jalan Kalimantan, menuai protes dan kritik dari anggota Komisi C DPRD Jember. Kualitas bahan bangunan dan juga konstruksi bangunan dinilai tidak memenuhi standar kelayakan yang telah disepakati antara pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono saat melakukan inspeksi mendadak dengan turun langsung ke proyek pembangunan trotoar tersebut. Bahwa Komisi C selalu ingin mencermati terhadap perubahan-perubahan hasil evaluasi, terutama dari material, dari pasir, dari pemasangan yang tidak simetrik karena nolnya itu di hulu itu tidak diawali. Jadi dari hilir ini pekerjaan. Sehingga ini simetriknya tidak ada. Banyak hal sebenarnya ya, bahwa material paving itu didatangkan dari berbagai pabrik, tidak satu pabrikan. Sehingga simetrik sikunya, seginya itu tidak sama. Tetap ada selisih, walaupun 0,5, artinya walaupun 10 mili. Maka ini akan mengganggu terhadap proses simetriknya pemasangan daripada paving itu. Sehingga ketika ini dipasang, maka gelombang daripada paving nisasi itu sangat kelihatan kalau ini bergelombang. Tidak rata sama sekali. Pihak PU Bina Marga selaku pelaksana proyek dan pengguna anggaran berjanji akan membongkar seluruh bangunan trotoar yang tidak sesuai standar dan juga akan mengganti bahan bangunan yang berkualitas. Pekerjaan trotoar yang dilanggar speknya dibongkar, dibuang, diganti. Ini prinsip harus. Kalau masih ada yang membandel mungkin Pak? Tidak akan membandel karena sudah saya laporkan ke Kejaksaan tim TP4 kemarin sudah dipanggil. Karena ini menyangkut misi besar di kampus, kemudian ini untuk kemaslahatan pengguna jalan, jadi kita tidak boleh main-main. Lakukan proyek itu sesuai dengan peraturan. Jadi itu jelas. Kalau tidak, kita tidak akan bayar. Dan saya berterima kasih kepada Ketua Komisi C utamanya dan anggota yang tidak menemukan persoalan itu. Proyek pembangunan trotoar dan saluran air di bawahnya diharapkan dapat menyelesaikan masalah banjir genangan yang sering terjadi di wilayah kampus Universitas Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.